Jika benar bahawa Kaabah betul-betul ada di Petra dan bukan di Saudi Arabia, Ahlul Sunnah wal Jamaah adalah agama iblis. Saya dah diutus Tuhan jadi Rasul bagi orang Melayu ni dah 20 tahun. Jadi dah sempurna kitab Tuhan tu, kitab Al-Quran tu saya jelas sampaikan. Jadi saya terpaksa lah letak jawatan. Tanah ada gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yaitu dari Faktau, ya, requestan daripada teman-teman sekalian di Instagram maupun di WhatsApp. Banyak banget yang request ini, yaitu 10 aliran sesat, dan saya shock banget sih pasti. Apa aja gitu, kok banyak banget gitu, padahal kan di Malaysia ketat gitu hukumnya gitu kan, dan ini sudah pasti sudah dipastikan gitu, mungkin udah difatwakan langsung oleh kerajaan Malaysia gitu kan. Nah, tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya, guys. Let's go. Oke. Mungkinkah korang terlibat tanpa korang sedar? Hakim masih giat mengesan kumpulan ajaran sesat hadis. Ajaran yang difatwakan sesat di Malaysia. Penglibatan syarikat itu dengan ajaran sesat. 7 kumpulan ajaran sesat dalam negara kini sedang dalam pemerhatian polis diraja Malaysia. 19 ajaran sesat dibantah Majlis Agama Islam Johor, MAIJ. Sudah sedang menyiasat kumpulan yang menyebarkan ajaran sesat di Pulau Tuba, Langkawi. Janganlah kita menyewa-nyewa mentaksub pada mana-mana pemimpin abuya-abuya. Seminggu ini, ramai yang bertanyakan kepada Faktau tentang artikel dan video viral mengenai kumpulan nasyid terkenal serta isu yang sedang hangat dibincangkan di Malaysia. Pada awalnya, Faktau teragak-agak nak buat video ini. Okay. Namun, setelah Faktau mencari sumber sahih tentang isu ini lebih mendalam, Faktau rasa perlunya Faktau berkongsi kepada korang semua untuk menunjukkan betapa banyak serta bahayanya gerakan-gerakan ajaran sesat di Malaysia ini, dan ada di antaranya masih berleluasa walaupun telah lama diharamkan. Itulah saya dilantik Tuhan. Dengan duit. Pun ayah pin sendiri di langit. Jadi ayah pin ini adalah Tuhan bagi saya. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, dan kamu tidak akan sesat selagi mana kamu berpegang dengannya, iaitu kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya. Hadis riwayat Malik. Siapa sangka apa yang kita anggap biasa mungkin menyimpan rahsia yang gelap. 10 ajaran sesat di Malaysia yang orang takkan sangka. Bahai. Bahai. Bahai merupakan sebuah ajaran yang diasaskan oleh Mirza Hussein Ali Nuri atau juga dipanggil sebagai Bahaullah, yang berasal daripada Iran. Kalau korang nak tahu, ajaran Bahai ini lahir dari aliran Syiah sendiri, namun mereka telah berpecah dan membentuk agama sendiri. Apa yang menakutkan mengenai ajaran ini, walaupun ibadah serta pemakaian mereka menyerupai seakan-akan Islam, namun terdapat banyak kepercayaan serta ajaran mereka yang sangat-sangat bercanggah dengan Islam. Contohnya, pengasasnya telah mengaku sebagai seorang Nabi yang diutuskan wahyu pada tahun 1863, di mana dia mendakwa perutusannya adalah bertujuan untuk menyatukan semua agama yang wujud di dunia ini kepada satu, iaitu agama Bahai. Malah ajaran ini telah tersebar luas bukan sahaja di luar negara, bahkan telah lama bertapak di Malaysia sejak tahun 1953. Meskipun ajaran ini telah difatwakan sesat
oleh Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam pada tahun 1985. Namun, masih terdapat banyak kelompok Bahai yang kekal aktif di Malaysia. Salat diorang, diorang gabung campur semua sekali. Cuma salat diorang memang mirip kepada salat orang Islam. Sembilan. Okey. Kerajaan Langit. Oh, ayah. Ini merupakan antara kumpulan yang pernah menggemparkan Malaysia suatu ketika dahulu. Saya adalah mewakili apa ni, mewakili dengan kerajaan langit untuk satu padu, untuk satu padu manusia, tak kira bangsa dan tak kira agama. Kerajaan Langit merupakan sebuah kumpulan ajaran sesat yang telah diasaskan oleh Arifin Muhammad atau lebih dikenali sebagai Ayah Pin yang berasal dari Kelantan. Kumpulan ini telah ditubuhkan sekitar tahun 1979 di Besut Terengganu apabila Ayah Pin mendakwa dirinya telah didatangi Malaikat Jibril yang kononnya memaksa dia untuk menjadi wakil Tuhan bagi menyatukan semua agama. Anak saya yang saya dikasihi, yang disayangi oleh Kerajaan Langit, ini Peter ini sebagai dilantik oleh Kerajaan Tuhan untuk bersatu padu. Sehinggalah pada satu tahap, ajaran ini menjadi semakin ekstrim di mana mereka menganggap Ayah Pin sebagai Tuhan bagi semua agama. Waduh. Saya cerita agama Hindu dulu. Saya pencerita agama Hindu ni. Di mana bersyair memuji nama Ayah Pin dianggap lebih baik daripada berzikir atau menunaikan solat. Na'udzubillah. Saya berjumpa dengan Ayah Pin sendiri di langit saya jumpa. Jadi Ayah Pin ni adalah Tuhan bagi saya. Dia duduk, kaki dia ni duduk di bawah bukit. Sedangkan saya lenguk lagi tu, dia tinggi lagi daripada bukit. Nak rayaknya kelebihan, kebesaran, ketinggian dia. Malah mereka turut membina teko gergasi, pasu setinggi 2 tingkat serta payung kuning yang menelan kos jutaan ringgit. Teko itu didakwa mengandungi air suci yang perlu diminum oleh setiap pengunjung yang datang ke upacara pemujaan. Wow. Walaupun berkali-kali ditangkap, disetiarkan sesat oleh JAKIM dan difatwakan haram oleh Majlis Hal Ehwal Agama Tempatan, kumpulan ini tetap berdegil dan terus menyebarkan ajaran mereka. Sehinggalah Ayah Pin kehilangan nyawa pada tahun 2016. Pemimpin ajaran sesat Kerajaan Langit, Arifin Muhammad atau lebih dikenali Ayah Pin, 74 tahun, meninggal dunia kira-kira pukul 8 malam tadi di rumahnya. Dan ajaran ini terus terkubur. Namun begitu, baru-baru ini itulah berita tentang usaha pihak tertentu untuk menghidupkan semula ajaran Ayah Pin, di mana mereka menganggap Ayah Pin akan kembali semula sebagai Imam Mahdi. Aduh. 8. Mila Abraham. Fakta terkejut bila nampak berita ini. Seorang imam dan guru penolong kanan antara 14 pengikut ajaran sesat Mila Abraham dihadapkan ke Mahkamah Rendah Syariah di Batu Pahat Johor siang tadi. Kalau korang nak tahu, Mila Abraham atau juga dikenali sebagai Gerakan Fajar Nusantara merupakan ajaran sesat yang diasaskan oleh Ahmad Musyadiq di Indonesia. Kumpulan ini telah ditubuhkan pada tahun 1990 apabila Musyadiq mendakwa yang dia telah menerima wahyu daripada Tuhan. Para Rasul ya, selalu datang pada saat yang tepat. Untuk menggantikan ajaran Nabi Muhammad yang didakwanya telah hilang sejak runtuhnya Kerajaan Abbasiyah, sambil menuduh bahawa Islam yang ada sekarang adalah palsu. Antaranya kumpulan ini menafikan solat fardu 5 waktu dan solat Jumaat. Mana-mana keluarga yang tidak menerima ajaran ini akan dibuang. Ghaffatar dianggap sebagai Nabi baru sehinggakan mereka bertindak mengubah syahadah mereka dan banyak lagi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Ahmad Musaddiq Rasulullah. Malah baru-baru ini, ajaran sesat ini turut mengambil kesempatan untuk meluaskan propaganda mereka melalui media sosial seperti kelas Al-Quran secara dalam talian. Walaupun ajaran ini telah difatwakan sesat oleh Majlis Ulama Indonesia dan banyak badan-badan Islam di Malaysia, namun kumpulan ini masih lagi aktif dan mempunyai ramai pengikut
sehinggakan wujudnya barisan pentadbiran dalam usaha mereka untuk menubuhkan negara mereka sendiri. Struktur hierarki sendiri termasuk Perdana Menteri, kumpulan ajaran sesat Mila Abraham bercita-cita besar mahu menubuhkan kerajaan dan negara mereka sendiri. Boleh, boleh. Tujuh. Negara gaib. Wahdatul Wujud. Menurut putera rasmi Dewan Negeri Selangor, Wahdatul Wujud merupakan ajaran yang diasaskan oleh Ibnu Arabi, di mana para pengikutnya menganggap setiap dalam diri kita terdapatnya Allah. Malah dalam konsep mengenali diri, mereka telah menafsirkan ayat daripada surah Al-Quraisy yang membawa maksud, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan, yakni pemilik rumah ini, Kaabah, di mana mereka menafsirkan rumah itu adalah tubuh mereka dan Tuhan itu ruh mereka. Disebabkan tafsiran mereka ini, mereka berpandangan ayat itu membawa maksud untuk kita menyembah diri kita sendiri, sehinggakan sampai kepada satu tahap di mana mereka menganggap diri mereka Tuhan dan tidak perlu lagi melakukan syariat serta ketaatan. Na'udzubillah. Allah dalam kita. Allah kita. Kita adalah Allah. Kata mereka, itu cara nak mengenali Tuhan. Macam mana nak kenal Allah? Kena kenali diri sendiri. So, daripada mana? Daripada hadis palsu yang kata, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang tahu diri dia, maka dia tahulah Tuhannya. Sebenarnya terlalu banyak konsep di dalam Wahdatul Wujud ini yang bertentangan dengan syariah Islam sehingga membawa kepada penafian sifat-sifat Allah. Namun, terlalu kompleks untuk fakta ceritakan. Walaupun begitu, sejak dari dulu lagi, ramai para ulama telah membantah pemahaman ini dan banyak negeri-negeri di Malaysia telah memfatwakan yang ajaran Wahdatul Wujud sebagai sesat. Namun, masih banyak lagi masjid ataupun ceramah yang menerapkan elemen Wahdatul Wujud sehinggakan ia sudah pun berakar umbi di dalam ramai kalangan umat Islam di Malaysia. Kok bisa? 6. Gerakan Pemuda Kahfi. Seperti kita tahu, kisah Pemuda Kahfi merupakan kisah yang sangat menakjubkan. Diceritakan di dalam Al-Quran mengenai 7 pemuda yang tertidur di dalam gua. Namun yang sedihnya, salah satu nama dalam surah Al-Quran itu telah digunakan oleh sekumpulan ajaran sesat dengan nama Gerakan Pemuda Kahfi. Kumpulan ini pada awalnya bermula di Indonesia dan didakwa mula tersebar di Selangor secara rahsia dan mula bergerak aktif pada tahun 2003. Walaupun kumpulan ini menggunakan nama ajaran Billah Abraham yang fakta ceritakan tadi, namun modus operandi mereka agak berbeza. Antara nama lain bagi kumpulan ini adalah ajaran MLM atau Multi Level Marketing, di mana setiap individu yang menyertai kumpulan ini perlu mencari 5 orang di bawah mereka untuk ditarik masuk ke dalam kumpulan dan perlu membayar wang taubah sekitar RM200 sehingga RM20,000 agar taubat mereka diterima. Ajaran ini dia telah mendoktrin lah, dipanggil mendoktrin kepada masyarakat ni. Seorang dia boleh cari 5 orang saja. Dan setiap 5 orang tu akan cari, setiap satu akan cari 5 lagi. Malah setiap individu yang terpilih menyertai organisasi ini perlulah menjalani sesi hijrah mereka, di mana mereka akan dibawa ke dalam gua untuk diberikan taklimat dan melafazkan sumpah setia. Sebagai orang baru, saya diarahkan untuk tutup mata, untuk pergi ke satu tempat yang diorang panggil gua. Satu solat ifsul dan solat ritual. Solat ifsul ni saya tak diwajibkan sembahyang. Kalau saya dapat cari pengikut untuk ajaran ini, jadi saya tak diwajibkan sembahyang. Walaupun gerakan ini telah difatwakan haram di Malaysia, namun mereka masih lagi beroperasi secara sembunyi dengan misi untuk menjatuhkan kerajaan Islam dan membina negara baru yang berpandukan ajaran mereka. Waduh, ngawur ini guys. 5. Gila loh. Di Ahmadi. Di Ahmadi. Cuba kurang tengok video ni. Walaupun mereka kelihatan seperti orang Islam, penting untuk kita faham bahawa ajaran dan fahaman Qadiani atau Ahmadi ini sebenarnya tiada kaitan dan jauh menyimpang dari ajaran Islam yang sebenar. Di Ahmadi merupakan kumpulan ajaran sesat yang berasal daripada Syiah, dipimpin oleh individu yang mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi dengan menggunakan gelaran
Abdullah Hashim Aba Al-Sadiq. I am Abdullah and my father is Ahmed Al-Hassan Al-Yamani. I am Abdullah mentioned in the will of Rasulullah. Dan salah seorang individu bernama Kashfullah bin Amaluddin yang berjawatan sebagai bishop di dalam organisasi itu merupakan orang Malaysia dan dipertanggungjawabkan untuk menyebarkan fahaman serta ajaran sesat ini di Malaysia. Jika benar bahawa Kaabah betul-betul ada di Petra dan bukan di Saudi Arabia, Ahlul Sunnah wal Jamaah adalah agama iblis. Imam Mahdi bawa syariat baru. Imam Mahdi dah muncul dan syariat baru ini mengatakan solat lima waktu cara itu dibatalkan. Umar dia nak dia punya tujuan dia nak hapuskan sebanyak mungkin pembuktian bahawa Ali sepatutnya ganti Rasulullah. Alhamdulillah, saya telah menemui pintu bagi mengenali dan sampai kepada Imam Al-Mahdi AS, iaitu Abdullah Hashim Aba Al-Sadiq AS. Di Ahmadi telah difatwakan sesat oleh pihak berkuasa agama Islam di peringkat persekutuan dan negeri-negeri. Walaupun faktor tengok, kebanyakan akaun media sosial mereka telah diban, tetapi faktor sarankan untuk semua ibu bapa agar berhati-hati dan pantau apa yang anak-anak kita sedang melihat kerana berkemungkinan kumpulan ini akan muncul kembali tanpa kita sedar. Betul banget sih guys. Hati-hati. 4. Sihab. Mesti korang pelik apa yang dimaksudkan dengan sihab, bukan? Dengan ajaran sihab. Peminat sihab. Ajaran sihab. Untuk ajaran sihab, saya menyokong ajaran sihab. Kalau korang nak tahu, sebelum bermulanya penyebaran fahaman ajaran ini, sihab dikatakan bermula dengan menjual produk minuman kesihatan air ajaib yang mampu merawat segala jenis penyakit kronik. Wow. Namun, sedikit demi sedikit, pengasas sihab iaitu Suhaini bin Muhammad mula menyebarkan fahamannya melalui penjualan tersebut dan menukar produknya kepada air sihab yang didakwa merupakan air telaga Ainul Hayat, iaitu air yang dikatakan pernah dicari oleh Raja Zulkarnain dan diminum oleh Nabi Khidir yang menjadikan baginda boleh hidup sehingga Allah hari kiamat. Allah itu adalah nama semata-mata dan yang menjawat jawatan itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itulah Tuhan. Yang menyatakan yang Allah itu adalah Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad itu tidak juga diperanakkan dan juga tidak dilahirkan. Nabi Muhammad itu adalah Allah. Walaupun ajaran sihab ini telah difatwakan haram oleh Mufti Johor, namun pihak berkuasa mengalami kesukaran untuk menahan Suhaini kerana dia telah melarikan diri ke New Zealand dan menyebarkan fahamannya di sana sehingga mempunyai seramai 150 pengikut kini. Oleh itu, berhati-hatilah sekiranya korang terjumpa produk seperti ini. Wah. 3. Fatwa ilmu salah. Mana you tahu Yasin turun kat kamu? Yasin turun kat saya bukan kat kamu. Fatwa ilmu salah merupakan ajaran sesat yang diasaskan oleh Kahab bin Ahmad, di mana penyebaran ajaran ini dilakukan di rumahnya sendiri di Hulu Kelang. Malah Kahab mendakwa yang dia merupakan Rasulullah, di mana dia menerima wahyu di Bukit Kemensah sama seperti wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Tidak, Tuhan hanya melalui kitab dia memberitahu kepada saya surah Yasin itu demi Al-Quran yang penuh hikmah. Sesungguhnya kamu adalah salah seorang di antara Rasul-Rasul yang berada di atas jalan Tuhan yang lurus. Nah, masa itulah saya dilantik Tuhan. Haji Rasulullah wakili Malaysia ya. Bagi kaum saya, kaum Melayu. Pengakuan itu telah menyebabkan beberapa badan Islam di Malaysia telah memfatwakan ajaran Kaha sebagai haram dan sesat oleh Jabatan Agama Islam Selangor. Saya dengan resminya melepaskan jawatan saya sebagai Rasulullah kepada rakyat negara Malaysia. Saya dah diutus Tuhan jadi Rasul bagi orang Melayu ni dah 20 tahun. Jadi dah sempurna kitab Tuhan tu, kitab Al-Quran tu saya jelah sampai kan. Jadi saya terpaksalah letak jawatan. Tanah ada. Pada tahun 2020, kumpulan ajaran sesat Fatwa Ilmu Salah ini dilihat kembali aktif dengan menyebarkan fahaman mereka melalui media sosial seperti WhatsApp dan Facebook. Sesatlah sesat. Aduh. 2.
ajaran Islam Jamaah. Okey. Islam Jamaah merupakan ajaran yang diasaskan oleh individu bernama Nur Hassan Al-Ubaidah Lubis Ammar atau nama sebenarnya Muhammad Medigol bin Abdul Aziz dari Indonesia yang diasaskan pada 1951. Namun disebabkan ajaran ini telah diharamkan di sana, organisasi ini telah beberapa kali menukar nama mereka daripada Lembaga Karyawan Indonesia dan Lembaga Dakwah Indonesia LDII untuk mengelak persepsi buruk masyarakat. Ini masih ada loh sampai sekarang. Masyarakat, tetapi doktrin yang diajarkan mereka masih kekal sama. Malah ajaran ini bukan setakat di Indonesia, tetapi tersebar di negara-negara luar seperti di Singapura dan Malaysia, di mana menurut warta kerajaan, kumpulan ini bukan sahaja perlu berbaiat dengan mengaku Nur Hassan Ubaidah, satu-satunya Amirul Mukminin, malah segala sumber hukum, tindakan serta perkahwinan para pengikut perlu ditentukan oleh Nur Hassan sendiri. Perkara ini telah membawa kepada pengeluaran fatwa daripada tiga negara, iaitu Indonesia pada 1971, Singapura pada tahun 2010 dan di Malaysia seperti di Selangor pada tahun 1998. Sebenarnya ada banyak lagi ajaran-ajaran sesat yang pernah atau masih berleluasa di Malaysia. Namun, fakta tak sempat nak ceritakan di dalam video kali ini kerana tak nak video panjang sangat. Aha. Antaranya adalah Kumpulan Raya Bahtera, Ajaran Hassan Anak Rimau, Ajaran Ashabin Wahab, banyak bang. Ajaran Harun Mat Sa'ad, Al-Ahbash, Ajaran Taslim atau Mat Matahari, dan Ajaran Aurat Islamiah. Aduh. Satu. Apa ni satu ni? Arkam. Dari namanya berbalik aja semula kepada soalan-soalan kurang, benarkah kumpulan Rabbani, Hijaz dan Raihan berasal daripada Arkam? Untuk menjawab persoalan itu, Fatau akan terangkan dulu sejarah mengenai kumpulan ini. Menurut perkongsian dari beberapa artikel, pada mulanya Asy'ari Muhammad merupakan sebuah gerakan yang diberi nama Jemaah Muhammadiyah sebelum menukar namanya kepada Arkam yang diambil seperti nama sahabat Nabi, Arkam bin Abi Arkam. Pada mulanya, gerakan ini ditubuhkan dengan misi kononnya untuk menyedarkan umat Islam agar lebih menghayati makna Islam. Namun, Asy'ari mahu ilmu-ilmu tersebut diterjemahkan secara praktikal ke dalam diri, keluarga dan masyarakat. Dari situlah mula wujudnya perkampungan Arkam. Daripada komuniti, Arkam mula meluaskan pengaruhnya kepada ekonomi, pendidikan serta hiburan. Dari sinilah wujudnya kumpulan nasyid mereka sendiri seperti Nada Murni dan Dzikir. Namun apabila kumpulan ini semakin besar dan ekonomi semakin kukuh sehingga keluar negara, maka bermulalah era ketaksuban kepada pemimpin seperti lirik-lirik nasyid mula berbaur kepada pemujaan Asy'ari. Mereka hanya boleh membaca buku yang ditulis oleh Asy'ari dan mereka perlu menghafal sajak-sajak Asy'ari. Okay. Sehingga pada satu tahap, kealiman seseorang bukan dinilai pada ilmu yang berkait dengan Al-Quran dan Sunnah, tetapi siapa yang lebih banyak mengetahui sajak-sajak Asy'ari yang mereka panggil sebagai Abuya. Ditambahkan lagi pada tahun 1979, akhbar yang diterbitkan dari kumpulan Arkam yang menganggap pengasas kepada tarikat Muhammadiyah Syekh Al-Suhaimi sebagai Imam Mahdi yang gaib telah menjurus kepada siasatan pihak berkuasa dan banyak bukti telah dijumpai mengenai penyelewengan serta penyimpangan akidah di dalam kumpulan tersebut sehingga membawa kepada keluarnya fatwa mengenai pengharamannya pada tahun 1994. Aduh. Sejak daripada itu, kumpulan-kumpulan nasyid Arkam seperti Nada Murni telah berpecah dan membentuk kumpulan nasyid yang baru seperti Hijaz dan Rabbani. Manakala Dzikir pula membentuk Raihan. Ini lagu-lagunya viral banget loh di Indonesia. Bagaimanapun, kebanyakan daripada ahli-ahli kumpulan nasyid ini telah menjelaskan yang mereka sudah tidak mengamalkan lagi ajaran-ajaran daripada kumpulan Arkam
setelah difatwakan sesat. Terus terang kami belajar Islam. Tapi selepas pengalaman rekam 30 tahun ini, kita dah hidup dengan masyarakat. Sebab kami dah dipantau dengan pihak keselamatan dan atas pemantauan itu, kita sedap. Ini memang milik masyarakat yang boleh masyarakat perlukan untuk kita kongsi sama-sama. Jadi takkan kita nak rosakkan diri kita dan rosakkan masyarakat. Itulah. Dalam masa sama, kami terus belajar, bukan belajar dalam industri je, tapi belajar dalam ilmu syariah. Kita kena belajar guru yang banyak, guru yang betul kan. Jadi kalau tak silapnya, bila tak belajar dengan guru yang betul, yang kadang-kadang kita silap kan. Sebenarnya kisah Arkam ini jauh lebih kompleks daripada sekadar namanya yang ditukar-tukar, termasuk kaitannya dengan GISB yang tular baru-baru ini. Namun Fakta tidak mahu mengulas lebih lanjut demi menghormati siasatan pihak berkuasa. Seperti yang dinyatakan sebelum ini, Fakta hanya menyampaikan maklumat berdasarkan fatwa yang ditetapkan oleh negara kita. Fakta doakan semoga kita dan keluarga kita dilindungi daripada ajaran-ajaran yang mampu merosakkan akidah dan menyimpang daripada Islam, insya-Allah. Masalah ikhwan di Putrajaya, siapakah dia Abu ya? Masalah ikhwan di Putrajaya, siapakah dia Abu ya? Abu ya seorang yang teliti. Sudah tentulah si kibididi, bom bom bom, yes yes. Yes, okeylah, itu sajalah. Okey guys, dah selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya, 10 ajaran sesat di Malaysia yang kurang takkan sangka. Dan memang kok bisa begitu ya guys ya. Dan ada beberapa dari Indonesia dan berkembang di Malaysia. Memanglah duh, gak tahu saya guys ya bagaimana cara menanggapi mereka-mereka ini. Dan sampai sekarang kalau di Indonesia yang namanya LDI itu masih ada ya guys ya, dekat rumah ini ada gitu kan, di mana-mana tuh ada pasti seperti itu. Dan itu meskipun difatwakan sesat seperti itu ya guys ya. Dan wallahu a'lam lah, saya nggak tahu, itu saya pasrahkan ke pemerintah aja gitu ya guys ya. Allahu akbar, kaget juga sih ternyata banyak banget yang belum kita ketahui, mungkin aliran-aliran sesat yang lain. Maka semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, dijauhkan dari hal-hal demikian. Dan juga anak-anak kita pantau terus ya guys ya, supaya berada di jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, sesuai daripada tuntunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai daripada sunnah dan juga Al-Qur'an. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.